niat tengok bola ya, Manchester United lawan bola, niat tengok bola ramai-ramai, tapi lupa niat puasa. Habis bawa macam pada orang nak makan. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena puasa juga. Hormati Ramadan. Cuma puasa tak sah. Kenapa kau kemudian? Pasal macam wogi juga kan. Jadi kalau ikut keadaan tadi, jika terlupa, tak apa. Niat yang awal untuk satu bulan sudah mencukupkan. InsyaAllah ya. Itu niat. Niat tak payahlah. Nawa itu usaha umar oleh dengan ada ifat di sahari. Saya tak ajar lagi itu. Niat di hati juga. Saya berpuasa Ramadan sebenarnya. Saya berpuasa Ramadan seolah itu. Tak payah sama itu usaha umar lagi. Tak payah. Kesian Ustaz yang masuk Islam ini kesian. Nawaitu sawmalalin ulang-ulang-ulang. Nawaitu sawmalalin ulang-ulang 10 kali. Tak payah. John tak payah. Niat di hati. Ini nak buat apa besok? Nak puasa Ramadan. Macam kuat. Jadilah tu. Tahu lah nak buat apa besok. Itu niat tu. Tak payah nawaitu sawmalalin. Tapi kalau tak memang dah hafaz. Memang tu ingat. Tak apa. Cuma Nabi tak ajar lah nawaitu sawmalalin. Nabi tak pernah ajar. Nabi kata innamal a'malu binniyat, setiap amal dengan niat, niat di hati. Cukup. InsyaAllah ya, itu dah mencukup. Yang paling mencabar besok, niat itu agak senang. Tapi yang lebih mencabar besok, bagaimana kita berpuasa? Pertama kita tinggalkan makan, minum, hubungan suami isteri, itu asas. Itu asas. Tapi puasa seperti itu, puasa yang mendata. Puasa tanpa kualiti. Sebab itu ada hadis mengatakan orang yang berpuasa di musim Ramadan dan dia meninggalkan perkataan keji dan dia meninggalkan perbuatan keji, dan jika ini tidak dilakukannya, Allah tidak berhajat dengan dia tidak makan, tidak minum di siang hari. Hadis Muslim, hadis Sahih Muslim. Maksudnya anda kata kita berpuasa, kita tak makan, tak minum, tak lakukan hubungan suami isteri, hukum fiqah mengatakan puasa kita sah. Tapi Nabi berkata, jika dia tak jaga mulut, mulutnya masih menuturkan benda keji, jika dia tak jaga tingkah laku, tingkah lakunya masih lagi tingkah laku yang keji, Allah tak pernah hajat dengan puasa dia. Seolah-olah yang Allah berkata, aku tak mau puasa kan, pum, dia nampak masuk tong sampah. Begitu lebih kurang. Aku tak nak puasa kamu. Penatlah kamu berpuasa. Aku tak nak puasa kamu. Allah tak pernah hajat dengan dia meninggalkan makan minum di siang hari. Puasa itu tak ada faedah langsung di sisi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tak cukup sekadar meninggalkan makan minum, kena ada kualiti yang lebih tinggi. Iaitu di samping itu, tinggalkan perkataan keji. Puasalah mulut-mulut. Jangan cakap banyak. Jika nak cakap, kena baik. Tingkah laku akhlak, jaga. Sehingga dalam hadis sahih yang lain, Nabi bersabda yang bermaksud, jika ada orang ajak kita bertengkar, ada ujian kan, di tempat kerja adalah salah faham sedikit, nak bergaduh. Seorang datang, Pak, you think you are great? You think you are great? Orang ajak kita berkering. Kita pun dah, dah menyerah dah telinga. Teringat, aku puasa. Jangan layan dia. Kata kat dia, aku berpuasa, aku berpuasa, aku berpuasa. Masbuk gitu. Jangan layan dia. Jangan berkelih. Kata aku puasa, aku puasa, aku berpuasa. Nah, itulah ajaran Islam. Supaya kita juga berpuasa di penjuru akhlak dan perkataan. InsyaAllah. Maka itu cara mempertingkatkan kualiti puasa. Yang ketiganya, jangan lupa surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan dan lazim pun zilal fihil Quran. Di musim Ramadan, Quran diturunkan. Dan tadi baru kita sebutkan tentang kepentingan kita jangan hanya mengaji, jangan hanya bertadarus. Kalau begitu sudah baik. Saya cukup menyokong aktiviti tadarus yang dibuat di mana-mana pun, cukup menyokong. Saya anggap dia sesuatu yang cukup baik. Diadakan di rumah, di surau, di masjid, di jabatan sebagainya, saya cukup menyokong, cukup baik. Alhamdulillah. Cuma saya menambah dengan mengatakan, jangan berhenti di situ. Tingkatkan diri kita dengan bertadarus dan memahami, paling kurang memahami secara umum
message Al-Quran berpandukan ayat yang kita baca. Sebab akhirnya kita tak beramal, insyaAllah. Maka rugilah mereka yang sekadar membaca dan tidak memahami. Saya mengharapkan tahun ini kita baca dan kita memahami. Kafirkanlah dalam kesibukan ini kita mengaji setiap hari tapi tak dapat khatam di musim Ramadan. Tosah bintang sana. Sambung selepas Ramadan. Tosah bintang sana. Tapi bagus kita dapat khatam satu juzong setiap hari. Bagus. Tapi dalam proses kesibukan tak dapat. Tosah bintang sana. Yang penting baca Quran setiap hari. Yang lebih penting konsisten. Dalam pulun tadarus Quran Ramadan. Macam sering saya katakan, musim Ramadan tak darus. Lepas Ramadan tak baca terus. Nah, itu jangan diamalkan. Ramadan tak darus. So, please, depan pejabat. Tak darus. Lepas Ramadan, buka pula. Benda lain. Tak baca Quran terus. Yang tak baca Quran terus tu sebelah bulan. Tak darus hanya satu bulan. Yang tu tak banyak faedah. Jadi, tak darus. Tak habis tak apa, sambung insyaAllah. Sambung, sambung, khatam, sambung lagi. Sampai Ramadan tahun depan, itu lebih baik insyaAllah. Tapi jika boleh khatam Ramadan, kemudian sambung lagi, itu masyaAllah lah. Lagi lebih baik. Tambah pula dengan kefahaman insyaAllah. Maka itu yang ketiga. Dan yang keempatnya ialah sunnah-sunnah lain seperti tarawih dan sebagainya. Tarawih ini terpulang lah, ikutlah mesjid surau yang kita pergi. Jangan bertengkar tentang jumlah tarawih. Bagi saya itu sudah mencukupi. Setengah masjid dia bertentang. Siapa yang tak buat 20 campur 3, mereka puak pemalas. Janganlah kata macam tu, wahai ustaz. Janganlah jawab soalan di radio macam tu. Mereka yang tak buat 20 campur 3, buat 8 campur 3, dia puak ni puak-puak malas. Janganlah kata macam tu. Sebab itu anda boleh pergi ke laman web saya, baca pembahasan ulama kita ini. Sebenarnya yang buat 8 campur 3 pun betul. Berpandukan hadis sahih riwayat Aisyah, Nabi di musim Ramadan ataupun luarnya sembahyang malam Nabi ialah 11 rakaat. Itu perkataan Aisyah. Dan sahabat-sahabat di peringkat awal selepas kewafatan Nabi, peringkat awal selepas kewafatan Nabi, disahkan mereka hanya sembahyang 11 rakaat. Hanya sembahyang 11 rakaat. Di peringkat awal selepas kewafatan, cuma sembahyang mereka lama sedikit. Kemudian di era Umar Al-Khattab barulah ada istihad untuk dipertingkatkan. Jadi 8 campur 3 pun sahih. Jangan kata mereka itu golongan pemalas, kan? InsyaAllah mereka tak malas. Itu bukan golongan pemalas tu, dia nak sembahyang. Nak sembahyang sunat pula, tapi berdasarkan hujah nas. Dia kata itu sahih. Hanya sembahyang 20 campur 3 pun insyaAllah bagus juga. Yang tak bagus berkelahi. Yang itu tak bagus. Pendapat peribadi saya, kalau kita contohnya pergi ke satu masjid, atau dulu saya pernah jadi ADK lah di masjid kampung saya, bila saya semayang, saya ikut letak masjid 20 campur 3, tunggu sampai habis. Alhamdulillah, sama dengan masyarakat kampung. Tapi ketika di Mesir, mereka semayang 8 campur 3. Saya tunaikan 8 campur 3, balik tak tambah lagi, cukup 20 tak. Cukup dengan itu. Alhamdulillah. Dan sekarang mungkin saya lebih suka sembahyang dengan anak-anak pergi masjid, bawa anak-anak sekali. Maka saya tak nak mereka ini sebab kesibukan nak baca buku, nak kaji pelajaran, nak ambil periksa penting. Nak juga mereka buat. Tapi faham juga, mereka pun mengejar masa. Jadi saya mencari sesuatu yang sederhana, cari masjid yang buat 8 campur 3. Dan bagi saya itu sahih. Itu yang saya kejar sekarang. Kalau keluarga sekali ke masjid yang buat 8 campur 3, tak laju sana. Tapi tenang. Lebih suka masjid begitu daripada yang buat 20 campur 3 tapi punya lah laju. Allahu Akbar. Tak ada doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Batuk pula. Dia berteruk. Kita yang tengok dia batuk pun, ya Allah. Jadi batuk cukup kita. Tak apa, musim Nation M1 pula.